Atlet wushu negara Wong Weng Son mahu lunas dendam ke atas wakil Indonesia bagi acara Chang Kuan selepas ditundukkan Edgar Marvelo dalam kejohanan dunia yang berlangsung di Beijing bulan lepas. Weng Son akur sekadar meraih perak dalam saingan kejohanan dunia pada Oktober. Namun atlet ini tak mahu tunduk selamanya apabila saingan di Sukan C dianggap pentas terbaik untuk lunas kemampuan sebenar sekaligus kutip emas buat negara. Tunduk kepada Ega dalam kejohanan lalu, Weng Son yakin pentas Sukan C seteru utamanya ini mampu ditewaskan. Memang tak biasa sebab baru-baru ini juara dunia saya mendapat pingat perak dalam event Changjun. It's quite confident to win medal, but there's one more gold medal, yaitu dia Indonesia. Ya, dia akan bertanding dalam SEA Games ini juga. Atlet negara ini sekadar sumbang 2 perak dalam saingan edisi lalu di Kuala Lumpur. Namun penganjuran kali ini telah mengurangkan jumlah acara yang dipertandingkan dan Weng Son hanya bergantung kepada penyertaan bagi acara Chang Kuan dan Dulian untuk cetak kejutan. Kali ini saya cuba sedaya upaya untuk mencipta satu lagi kejayaan kerana 2 tahun lepas saya tidak mengambil bahagian dalam event Changjun. Dan saya akan cuba untuk mencipta satu lagi kejayaan seperti 2 tahun lepas.